Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda Guys. Bersama saya Ik. Dan hari ni saya nak buat short review berkenaan dengan kereta Honda Accord dengan code name RC ni. Last time saya pernah buat video pasal Honda Certified Used Car. So this is salah satu unit yang ada dekat Honda Manlehem Motor Seremban. Alright, so this one adalah Honda Accord, dikeluarkan daripada tahun 2013 sampai 2019 for a second. And this one menggunakan enjin R20, bukan K20. Yeah, this one menggunakan enjin R20 dengan 153 horsepower dengan 190 Nm of torque. Ada satu lagi variant which is 2.4, yang tu menggunakan K24 Earth Dream engine yang menghasilkan 190 horsepower dengan 240 Nm of torque. Okay, daripada segi luaran, korang semua tahu this one adalah bukan versi facelift. Ini adalah versi yang mula-mula keluar pada tahun 2013 sampai 2016. Dan then lepas tu ada facelift model yang mana lampu depan dia ni ada shape, dia lekuk kat sini sikit. Okay, this one menggunakan projector halogen. Lepas tu dekat bawah ni dia punya DRL lah. Ke depan ni ada, bawah ni ada fog lamp. Lepas tu dia punya radiator grill bukaan dekat bawah ni panjang, dia nampak agak sporty sikit lah. Kereta ni tak didatangkan dengan Honda Sensing. Masa ni untuk Malaysian market masih belum ada Honda Sensing. Honda Sensing mula digunakan tahun 2017 dekat Malaysia. Tapi dekat depan ada dua front sensor, satu dekat sini dan satu lagi dekat sini. Besides that, dekat bahagian tepi, tayar yang dia guna adalah tayar bersaiz 17 inci. This one dengan saiz 225/50 R17. Rim masih lagi standard. This one tayar dia tayar Goodyear Efficient Grip. Dekat side mirror ada LED indicator dekat sini. This one typical lah, that year punya Honda punya model punya design. Dia ada satu horizontal line dekat body kereta ni yang nampakkan kereta ni panjang. Yes, kereta ni memang sebenarnya agak panjang juga, hampir 5 meter. Kereta ni kalau ikut dimension dia, dia punya wheelbase lebih kurang dalam 2.7 meter, dia punya panjang 4.8 meter, dia punya lebar lebih kurang 1.8 meter, dengan dia punya tinggi adalah 1.4 meter. This one menggunakan transmission 5-speed auto. Tadi kita ada buat test sikit lah, saya boleh confirm yang this one bukan CVT. Lepas tu bahagian belakang, you guys boleh tengok, mengikut Honda Manlehem Motor Seremban, cat ni baru saja di refurbish. So you guys boleh nampak dia punya shiny tu memang nampak barulah compared to tahun dia. Lampu belakang, this one menggunakan LED signal bulb. And then dekat reverse punya lampu ni pun bulb lah. Okay, lepas tu dia ada reverse camera kat sini. Tadi kita try, dia ada a few angle reverse camera. And then reverse sensor dia, ada 4 reverse sensor dekat bawah. And this variant is the Accord VTIL 2.0. Okay, another version is Accord VTIL 2.4. So sementara alang-alang kita dah dekat belakang ni, kita tengok dia punya boot. Okay, boot space saya rasa lebih kurang dengan Accord perdana tu. Size dia, saya rasa dalam 500 lebih lah, 520-540 liter ni. Apa yang menariknya, dia ada satu tray kat sini. Tray ni tak sure boleh letak apa pun, tapi dia tulis kat sini max 3 kilos lah. Tapi satu je problem, kalau you guys bawa barang tinggi, so you guys dah terhalang dengan tray ni. Tapi saya rasa boleh cabut kot, dia boleh cabut, you guys kena cabut, ada mounting kat sini. And then daripada belakang ni, you guys boleh jatuhkan seat kiri. Oh, satu side je, sini je yang boleh turun, sebelah sana tak boleh, sana kena manual. Okay, kita dah tengok luar. I just give you guys a glance. Kereta Honda Accord CR1 ni, I'm not sure about the code, tapi yang apa yang saya dapat daripada online ni adalah code CR. Dia ada CR1, CR3, CR4. Okay, so this is how it looks like. And harga for this one, advertise harga daripada Honda Manlehem Motor Seremban, dia letak dalam RM55,000. Tapi I'm sure you guys boleh nego lagi. You guys berminat nak dapatkan kereta ni, boleh contact saya, komen dekat bawah, dan saya bawa you guys untuk test drive, dan kita tengok dia punya performance macam mana. Saya dah test, buat short test drive tadi. Boleh katakan engine dia okey lagi, tak ada bunyi bising. Accord being Accord lah, bila you dekat dalam, you rasa senyap. Dia walaupun kereta dia dah berusia lebih daripada 10 tahun, tapi dekat dalam dia masih lagi senyap. And then dia ada keyless entry. Dia ada wood garnish dekat door panel ni. Okay, dekat sini, dekat door trim ni sini ada. And dia punya door trim ni, ini adalah leather, soft touch leather. Sini, ini semua soft touch ni. Ha, sini tak, sini atas ni. Atas ni soft touch. Okay, sini soft touch leather. And then this is how it look like dekat bahagian dalam.
You guys boleh tengok kan, kereta ni memang condition dia pristine lagi. Dashboard dia tak ada crack. Dashboard dia warna hitam tu cantik lagi. Sini ada wood garnish. Sini kat sebelah sana pun ada. This one ada electric seat for driver side. Siap ada lumbar support, two way lumbar support, seat height adjustment and everything. Dia ada front parking sensor kat sini. Lepas tu ada electronic stability control. This one I'm not sure apa. Kalau you guys tahu ini untuk apa, boleh komen kat bawah. Saya tak pasti ini untuk apa. Alright, so this is how it looks like. Kita try untuk on kereta ni. Okay, dekat luar korang boleh nampak tengah panas terik ni. So saya suruh saya punya klik untuk masuk ke dalam. Hari ni korang pernah jumpa dia, ni adalah Ikmal. Aircon kereta ni, dia ada dual zone aircon untuk pintu ni. Okay, dia ada dual zone aircon kiri dan kanan. Mileage kereta ni 189,000. Dah jalan agak jauh dah. Dah daripada tahun 2013 se-mileage sebenar lah. Tak ada tipu-tipunya kat sini kan. Steering dia macam ni. This is all the button control. Ada cruise control kat sini. And then this one control untuk radio, infotainment system semua ni lah. And then dia ada juga hands-free punya button. You guys boleh control dia punya phone kat sini. Model ni tak ada paddle shift, tapi dia ada icon mode kat sini. So this is infotainment system. Kalau you guys pernah tengok Honda Accord perdana, dia punya design dashboard ni lebih kurang sebab dia ada dual screen, atas dengan bawah. Yang atas ni you guys boleh tengok dia ada navigation system. So dia ada navigation system. So you guys boleh tengok navigation system dia lah. So you guys boleh tengok kita punya location apa semua kan. So yang dekat bawah ni control radio, signal, everything. This is aircon panel. Ini untuk control yang sebelah passenger. And this one for the driver side. Agak menarik this one. Dia actually sama macam BMW. Dia panggil apa? iDrive. And then dekat dalam Mazda pun ada something like that. Tapi cumanya saya rasa kedudukan dia ni agak pelik. Sebab dekat sini you guys kau tengok dia macam kita awkward sikit. Sebab bila kita nak drive, kita akan duduk jauh ke belakang. So bila once you nak control this one, you guys kena ke depan ke badan untuk sampai kat sini. Suppose dia taruh dekat area sini ke mana-mana lah. Okay, this is the gear lever. Okay, the gearbox still smooth, tak ada apa-apa isu. Ni ada small storage untuk kita simpan maybe wallet, kunci rumah, handphone. This one pun untuk maybe tempat taruh kunci ke, kad ke apa semua kan. And this little storage dekat sini untuk 12 volt socket ni. Masa zaman ni orang masih lagi isap rokok dalam kereta. Sekarang ni dia dah tak bagi dah lighter ni. Okay, this lighter ni sekarang ni dia bagi plastik je. You just bagi tu. And then this one ada ashtray. Besides that, dekat sini ada satu lagi storage kecil yang boleh taruh duit shilling ni dekat sini. And then cup holder dekat bawah sini. Tak besar ruang dia, tapi usable untuk buka boot dengan minyak punya cap tu. This one dia punya armrest. So this is how it looks like bila ada barang-barang dekat dalam sini. Dia punya storage glove box ni tak besar sangat, tapi kat dalam ni pun ada satu 12 volt socket dengan AUX dengan USB. Dia padded tapi space dia tak deep, tak besar sangat. Armrest dia fully padded dengan leather. Teruk man. Tak berbut. Dia punya rear view mirror ni basics. Dia tak ada yang auto dim macam model-model baru tu lah. This one manual adjustment. And then lampu dia masih lagi function. This one sunglasses punya storage. Kalau you tak ada sunglasses pun, you boleh taruh lah apa-apa barang kat atas ni. This one adalah motion sensor. Kalau you guys lock kereta dan katalah ada orang boleh pecah masuk melalui tingkap, so this sensor yang akan triggered. Okay, so kita dah settle sini dan saya nak masuk dekat passenger side. This is the passenger side of the Honda Accord. Dia punya seat manually adjustable. Dia ada juga auto window up and down. Okay, tingkap dia pun masih lagi berfungsi dengan baik. Okay, ini view untuk bahagian belakang. You guys boleh nampak berapa luasnya dia punya leg room. Tengok seat dia sama macam depan. It's a full leather. Seat dia masih lagi pristine, masih lagi cantik, masih lagi berwarna hitam. Saya try masuk ke dalam. This is my driving seating position. You guys boleh tengok saya punya leg room. Kalau saya duduk tegak ni, saya punya leg room ni saya ada lebih kurang dalam satu knuckle lebih sikit. And then headroom surprisingly agak rendah sikit, tapi acceptable sebab dia punya size kereta ni luas. Dekat belakang ada aircon, rear aircon vent. So you guys boleh control up and down. Cuma dia tak ada knob untuk you guys control dia punya fan speed dengan temperature. And ada features yang ada dekat kereta ni, dia ada sunshade.
Lepas tu dia punya belakang ni ada armrest, okay. Ada dua cup holder dekat sini, and then ada pass through passage kat sini. So you guys kalau bawa barang panjang ataupun ada something yang you guys nak reach, boleh ambil daripada sini lah. And then you guys boleh lock juga. Okay, so this is the view of the dashboard. Ini adalah the view from behind. Okay, what do you guys think? Okay, so this is how it look like on the outside. Ini rupa bahagian belakang dia. Okay, nampak kereta ni agak panjang, then dia lebar. And then untuk bahagian sisi dengan tayar 17 inci tu juga sudah nampak kan, berapa panjang kereta ni. So this one dekat bahagian depan. Okay, ini adalah Honda Certified Used Car oleh Honda Balingham Motor Seremban, yang mana you guys boleh dapatkan kereta ni dekat outlet dekat Seremban. And what can I say about this model? Saya suka dia punya NVH. Dekat dalam tu senyap, memang tak dengar langsung. Bukanlah tak dengar, dia bunyi kat luar tu minimal. Radio pun bunyi dia masih lagi baik. Masih lagi speaker semua masih lagi berfungsi dengan baik sekali. Just imagine this car last time berharga RM170,000 ataupun RM180,000 untuk yang the 2.4 model. Tapi sekarang ni harga dia dah turun banyak, dah ada pengurangan RM120,000. Okay, you guys boleh dapat salah satu D segment yang agak popular dekat Malaysia satu masa dulu, yang mana dulu-dulu ni Big Boss je pakai kereta ni. And according to Honda Malaysia Motor Seremban, since this one is a Honda Certified Used Car, apa-apa parts kat dalam kereta ni yang mana dah rosak ataupun tak berfungsi dengan baik akan di-refurbish, akan digantikan dengan parts yang baru. Macam you guys boleh tengok lampu depan ni, sekarang ni diorang dalam proses untuk buat polishing supaya nampak macam baru. And this one diorang baru buat separuh jalan je ni kat depan ni. Kalau you guys boleh tengok dia punya difference, ni yang lama, yang ni berwarna kuning. So bila diorang dah buat start polish apa semua, lampu dia akan jadi clear macam asal. This one masih belum siap. Okay, saya just tunjuk yang dia punya bahagian depan tu, diorang buat separuh jalan dekat depan tu je untuk menunjukkan difference progress kerja Honda Certified Used Car. And for you guys information, dia ada 288 checkpoint yang Honda Malaysia kena buat untuk dapatkan status Honda Certified Used Car. Okay, so what do you guys think about the Honda Accord CR1? Berminat dapat kereta ni, boleh komen dekat bawah. And then boleh cari saya dekat Honda Malaysia Motor Seremban, and then kita boleh pergi test drive, dan saya akan kenalkan you guys dengan salesman-salesman yang baik dekat Seremban ni. I'm Ig, signing off from this week video. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye-bye.